kami ejen pimpin aquarium daripada Malaysia. Kalau berminat, malam ni tekan nombor WhatsApp dekat bawah. Bye! Kembali lagi dengan saya, owner pimpin aquarium, channel yang pasti akan memberkati Anda dengan berbagai macam konten-konten yang sangat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda berada di wilayah Malaysia sekitarnya, Anda juga sudah bisa memakai cara ala pimpin aquarium. Karena dengan melalui produk kita, kita juga akan memandu para pemula yang berada di Malaysia sekitarnya. Kita akan memandu para pemula hingga berhasil. Anda boleh melakukan chatting dengan kita, chat only melalui WhatsApp kita. Karena produk kita sudah bisa Anda dapatkan melalui agent kita, Miss Tisha dan Miss Erin di Malaysia. Selain para pemula yang baru menekuni ikan hias air laut, banyak juga reseller yang kita pandu bagaimana mengatasi permasalahan yang mereka alami. Karena jujur kita katakan, walaupun mereka sudah sampai level reseller, juga mereka banyak yang mengalami kematian ikan secara massal. Sebenarnya apa yang harus dipelajari oleh seorang reseller sebelum memasukkan jumlah ikan yang sangat besar sekali? Seorang reseller pasti akan memasukkan jumlah ikan yang sangat banyak, sementara sistem yang disediakan untuk menampung ikan dalam volume yang cukup banyak belum tentu bisa sesuai. Seperti Anda lihat tank yang di belakang saya, tank saya berukuran sangat kecil tetapi isinya sangat padat sekali, penuh dengan predator size jumbo. Sebenarnya perbedaan antara hobis dengan reseller sangat berbeda sekali. Jadi jika level Anda masih hanya sekedar level hobis, Anda belum tentu bisa menampung ikan dalam jumlah yang cukup banyak sekali. Karena jika ikan sudah masuk dalam jumlah yang sangat besar, maka Anda harus mengerti bahwa setiap ikan berbeda karakteristiknya, berbeda sifatnya, berbeda problemnya. Belum tentu ikan yang masuk ke farm Anda semuanya dalam keadaan sehat. Karena banyak sekali ikan sudah melalui perjalanan hitungan jam. Ada yang sampai 6 jam, 12 jam, bahkan ada yang 24 jam lebih. Ikan di dalam packingan sudah pasti mengalami stres yang sangat tinggi akibat level amoniak yang sangat tinggi sekali. Dan juga sebagian besar ikan yang dari laut sudah membawa berbagai macam jenis parasit di dalam air atau di tubuh ikan tersebut. Sehingga jika Anda seorang reseller, Anda wajib mengerti bagaimana cara mengatasi berbagai macam problem yang timbul. Ini mati nih. Sudah pada mati sekarat semua. Iya. Tuh. Sudah pada mati. Sekarat ya. 20% ya cuma sekarat. Masih nggak kenapa, tapi udah puyeng dia pala ini. Nih Pak, semua ya kayak gini semua. Kayak gini semua ya. Tidur tidur. Ini juga banyak mati. Tuh pada. Puyeng dia palanya kan ya, kelamaan. Banyak yang mati nih Om. Ini kalau diselamatkan juga nggak bisa maksimum. Ya. Kondisinya udah kayak gini nih. Nah ini masih oke satu nih. Tuh.
udah miring semua. Posisinya udah berat semua. Kepala. Oh. Ini baru satu box, gimana semuanya nih? Kita bahas secara ilmiah apa yang wajib Anda sediakan sebagai seorang reseller sebelum Anda memasukkan ikan yang cukup banyak sekali. Yang jelas Anda harus menciptakan ekosistem yang bisa menampung ikan dalam jumlah yang banyak. Ikan dalam jumlah yang banyak identik dengan level amoniak yang sangat tinggi, juga berbagai macam parasit yang banyak sekali. Anda harus mempersiapkan diri untuk membuat ekosistemnya terlebih dahulu. Kita banyak memandu para reseller bagaimana cara membuat suatu sistem untuk penampungan ikan massal. Bahkan banyak mereka memakai skimmer ala pimpin akuarium, yang sebenarnya skimmer ini sangat efektif sekali bagi Anda. Tetapi Anda harus mengerti sistem dasar kerja dari skimmer itu sendiri. Karena skimmerlah kunci utama dari suatu sistem biofilter yang Anda pakai pada sistem filtrasi Anda. Karena dalam waktu yang singkat, skimmer harus bisa mengeluarkan racun-racun amoniak yang ada di dalam air Anda, atau mungkin potasium yang masih tersisa dari kotoran ikan di dalam tank Anda. Semua itu akan dikeluarkan oleh skimmer. Pada saat ikan baru tiba di farmnya, ikan sudah mengalami kematian atau ikan dalam kondisi sekarat. Pada level ini, Anda sudah wajib memahami bagaimana menghandling ikan yang dalam kondisi sekarat. Karena jika Anda salah menghandling, maka ikan akan mengalami amoniak burn. Amoniak burn identik dengan kematian ikan secara perlahan-lahan. Itulah sebabnya kelangsungan hidup ikan adalah tergantung pada saat bagaimana Anda pertama sekali menghandling ikan tersebut. Jika Anda salah mengaklimasi ikan pada saat pertama sekali, maka ikan kebanyakan sudah mengalami amoniak burn, walaupun beberapa hari ke depan kelihatan ikan akan sehat sempurna, kuat makan, tetapi Anda bisa perhatikan. Perlahan-lahan ikan akan terserang berbagai macam penyakit, walaupun ikan kuat makan, tetapi perlahan-lahan badan ikan akan semakin menyusut. Itu diakibatkan oleh salah aklimasi pada saat pertama sekali ikan tiba di farm Anda. Dengan ikan mengalami amoniak burn di awal, sebagian besar organ-organ pencernaan daripada ikan sudah mengalami kerusakan. Beberapa ikan yang melewati amoniak burn ini bisa bertahan hidup beberapa lama kemudian. Tetapi Anda akan mengalami kematian ikan secara perlahan-lahan. Jadi selain ikan ditangkap dengan memakai potasium sianida, pada saat ikan sampai pada farm Anda, ikan mengalami amoniak burn, maka ikan yang ada di tangan Anda sudah double problem. Pertama, keracunan potasium sianida, kemudian keracunan amoniak. Itulah sebabnya pada level reseller sangat banyak sekali yang harus Anda perhatikan. Apa solusi terhadap problem-problem ini? Yang jelas Anda harus mengerti obat-obatan, kapan Anda harus merawat ikan akibat keracunan, kapan Anda harus merawat ikan akibat penyakit, Anda harus mengerti pada level mana kondisi ikan yang ada di tank Anda. Itulah sebabnya banyak para reseller yang mengalami kematian ikan atau ikan yang di tanknya sudah penuh dengan white spot. Hal-hal dasar inilah yang perlu Anda pelajari sebelum Anda menjadi seorang reseller, karena seorang hobis belum tentu bisa menjadi seorang reseller yang menampung ikan dalam jumlah yang banyak. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab utama
kegagalan para pemula membeli ikan pada reseller-reseller yang tidak mengerti bagaimana cara mengaklimasi ikan, cara merawat ikan. Itulah salah satu sumber kegagalan dari para pemula memelihara ikan hias air laut. Jadi bagi Anda para pemula, jika hendak membeli ikan, Anda benar-benar harus teliti ikan yang Anda beli. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.